Ngecas ngecas tuh di mana? Ngecas di mana? Gak masuk akal loh sampean ini. Lah ya balik ono. Ambilin handphone, liatin aplikasinya itu. Alamatnya mana? Nomor teleponnya berapa? Namanya siapa? Oh bukan ki, bukan. Namanya. Gak pesen sini. Gak ada yang namanya Rina di sini. Bapak cari dia, cicilan sudah nomornya. Gak ada. Dia 13 gak ada. Yang bucu paling sing pesen. Yang bucu berarti pak. Ini lebih 13. Lah ya saya enggak pesen. Alamatnya bapak kan D toh, ini B. Saya enggak pesen. Lah ya, cari ono D13. Ya apa sih pak? Saya enggak pesen terus saya dipaksa nerima. Depan ini loh D. Sini loh gak jelas. Ini loh ada tulisannya pak, enggak dibaca ta. Terus saya harus gimana? Saya harus nerima ta? Iki huruf apa B atau ini loh. Ya, Jon. Alamatnya sebutkan alamatnya, Pak. Blok berapa? Blok D nomor berapa? Terus ngapain kok ke sini? Lah iya, kan alamatnya bukan di sini. Kenapa nganternya kok maksa harus nganter ke sini? Kan alamatnya salah, bukan alamat saya toh itu barangnya. Kenapa kok harus ke sini? Kalau kayak gini saya panggilkan satpam aja, Pak. Mengganggu soalnya. Kenapa kok harus ketok-ketok rumah saya? Iya, saya enggak pesan itu. Itu bukan pesanan saya. Itu bukan barang saya. Kenapa kok harus nganter ke sini? Alamatnya juga bukan alamat saya. Ngapain kok bapaknya di sini terus enggak mau pergi?